You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, you're the sweetest thing. And it don't change if I had it my way. You would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. Hai semuanya, Cooking with Mami Lana kali ini mau bikin sesuatu yang anget-anget, yang enak banget disantap saat cuaca lagi sering hujan kayak begini ya. Oke, kita mau bikin kwetiau sapi siram. Lihat dari penampakannya kayaknya enak banget. Dan ya, bahan-bahannya juga gak sulit kok, bisa kita dapatkan di tukang sayur di sekitar rumah kita. Coba kita lihat bahan-bahannya dulu ya. Ini dia bahannya. Yang harus ada sudah pasti kwetiau basah. Tapi kalau punya di rumah kwetiau kering direbus dulu juga boleh ya. Kali ini saya pakainya kwetiau basah. Lalu untuk isiannya, proteinnya, kalau saya sukanya kwetiau sapi siram, namanya kwetiau sapi, harus ada daging sapi. Dan saya tambahkan bakso untuk pelengkap saja. Lalu untuk seratnya, saya menggunakan sawi hijau dan juga tauge. Lalu selanjutnya saya tambahkan telur untuk memberikan cita rasa yang agak gurih. Dan bawang putih, jahe, daun bawang, serta seledri itu wajib harus ada. Lalu kecap-kecapannya, kita membutuhkan kecap asin, minyak wijen, saus tiram, dan jangan lupa garam serta lada, bumbu wajib yang harus ada di dapur. Tahap pertama yang juga penting adalah mencampurkan kwetiau dengan 1 sendok makan minyak wijen dan 1 sendok makan kecap asin, diaduk rata, lalu disisihkan. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang lain. Bawang putih dicincang kasar saja. Lalu sayurnya, sawi dipotong jangan terlalu kecil. Dan baksonya kita iris-iris agak tipis. Lalu daging sapi, apapun daging yang digunakan, potong tipis-tipis agar cepat matang. Nyalakan kompornya. Kemudian untuk tahap pertama, kita akan menumis sedikit bawang putih, lalu kita akan membuat scramble egg ya. Kita aduk rata sampai telurnya agak kecoklatan. Lalu kita tambahkan kwetiau yang sudah kita campur kecap dan minyak wijen tadi, tumis sebentar, beri garam, dan kita sisihkan di piring saji. Selanjutnya, minyak wijen dan minyak goreng kita panaskan. Lalu kita tumis bawang putih sampai warnanya agak kecoklatan. Ingat, ini tipsnya, apinya harus sangat besar, lalu numisnya sampai agak kecoklatan. Jangan gosong ya, tapi kecoklatan. Dan lalu selanjutnya kita masukkan isiannya, daging sapi dan bakso. Juga jangan lupa kita masukkan daun bawang dan seledri. Kita tumis terus dengan api besar sampai kayak tercium aroma smoky. Lalu selanjutnya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1,5 juga boleh, garam, lalu merica dan 1 sendok teh kecap asin untuk tambahannya ya. Lalu masukkan sayur, kemudian aduk terus dengan api besar, dan ini membuat sayurnya tidak akan lembek ya, garing-garing enak. Aduk terus sampai setengah matang sayurnya. Lalu kita masukkan campuran, tadi saya lupa sebutkan, air 150 ml ditambah 1 sendok makan tapioka atau sagu, itu yang akan mengentalkannya. Setelah kental dan matang, langsung tuang di atas kwetiau tadi. Lihat deh, kayaknya saya ngedit videonya aja kepengen bikin lagi nih. Aduh, kwetiau sapi siram. Ini rasanya persis sama kayak di restoran,
Kuncinya cuma satu, jangan lupa untuk selalu menggunakan api yang besar. Selamat mencoba teman-teman.